Pentingnya pendidikan bagi generasi bangsa menentukan kemajuan suatu daerah. Dalam hal ini, tentunya harus ada perhatian khusus dari pemerintah. Melalui Oka Faizal Berbagi, bentuk perhatiannya kepada peserta didik memberikan bantuan pangan kepada siswa-siswi SMP 150 Kabupaten Batubara untuk mengurangi beban ekonomi. Kenaikan BBM sedikit banyaknya berpengaruh untuk semua masyarakat. Begitu juga pada pendidikan. SMP Negeri 1 Batubara merupakan sekolah yang sangat peduli dengan siswa-siswanya, terkait dari kecerdasan, juga kemampuan ekonomi peserta didiknya. Menurut pantauan bisanews.id, di tengah-tengah kegiatan belajar mengajar, datang tim Oka Faizal Berbagi. Lakukan pembagian bantuan pangan kepada SMP Negeri 1 Batubara. Bantuan berupa beras diserahkan di aula SMP Negeri 150 pada Jumat pagi. Acara penyerahan bantuan dihadiri pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Batubara, Darwinson Tumanggor, Kepala SMP Negeri 150, Ponyem, dan relawan Kadin Berbagi, Ahmad Yani. Ponyem mengatakan ada sebanyak 40 siswa yatim piatu di SMP Negeri 150 yang menerima bantuan dari Kadin Batubara Berbagi. Sementara itu, Darwinson berpesan kepada para siswa penerima bantuan agar terus rajin belajar dan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Anak yatim dan yatim piatu yang ada di SMP Negeri 150 ini ada sekitar 40 siswa yang telah menerima bantuan pemberian dari Bapak Ketua Kadin Batubara, beras lebih kurang 40 karung. Dan kami mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya dari Bapak Ketua Kadin Batubara beserta rombongan. Semoga kiranya kegiatan ini bisa berlanjut. Darwinson juga menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya kepada Ketua Kadin Batubara Oka Faizal dan berharap bantuan serupa dapat diberikan ke sekolah-sekolah lainnya yang ada di Kabupaten Batubara. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Kadin, terkhusus juga kepada Bupati Batubara yang sudah menggerakkan semua elemen untuk berbagi, terkhusus kepada Kadin Batubara. Kami ucapkan terima kasih sudah berbagi di hari Jumat ini kepada anak-anak kami yang ada di SMP Negeri 150. Kami berharap bukan hanya di SMP 150 ini nantinya Kadin berbagi, tentunya juga kita berharap di sekolah-sekolah yang ada di seluruh Kabupaten Batubara ini. Dari Batubara, Liputan Akbar Nasution. Terima kasih telah bersama kami. Demikian Bisa News melaporkan.